Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallin salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil unqad wa tanfaruju bihil kurab wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi gharaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazki wa naf'a wa intifa wa ibadah wa istifadah wa al-hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dilalatu ala al-khayr ibtira'a madadihi wa sawabihi kubihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam ini kita akan baca kitab Mukashafatul Qulub. Hanya untuk para jamaah dan juga sidang pendengar sekalian, kitab Mukashafatul Qulub ini ada dua edisinya, yang nipis dan yang tebal. Jadi sebelum pada ini saya membaca yang nipis sikit, tapi setelah kita merujuk daripada kitab asal teks Imam Ghazali Mukashafatul Qulub, maka yang paling tepatnya ialah yang tebal, kerana yang tebal ini dia masuk semua tajuk-tajuk. Ada pun yang itu rupanya yang nipis itu ringkasan sahaja. Jadi insyaAllah kita akan mula dengan baca itu, walaupun isinya sama sahaja, hanya itu bentuk ringkasan. Baik, dan pada malam ini saya ingin membaca satu bab daripada yang kitab Mukashafatul Qulub ini, ialah bab taubat. Bab taubat. Muhammad Ibn Munqadhim mengatakan bahawa ia mendengar ayahnya menerangkan seperti berikut. Ketika As-Sufyan Ats-Tsauri sedang tawaf di Mekah, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki yang dia tidak angkat kaki, tidak meletakkan kakinya kecuali dalam keadaan selawat, berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya, "Wahai pemuda, anda ini meninggalkan tasbih, tahlil, bacaan-bacaan, doa-doa tertentu, dan kamu hanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah geranan ataupun apakah sebabnya yang terjadi pada diri kamu sehingga kamu ini sentiasa membaca selawat?" Lalu orang itu bertanya, "Siapakah anda? Siapakah kamu, wahai hamba Allah?" Maka ia menjawab, "Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri." Di zamannya, Sufyan Ats-Tsauri orang yang sangat masyhur. Beliau adalah ulama sufi yang terkenal. Lalu orang itu berkata, "Kalaulah anda bukan seorang yang zuhud dan bukan orang yang terkemuka, nescaya aku tidak akan bagi tahu. Nescaya tidak akan memberitahu kepada anda, kepada kamu, dan saya tidak akan membuka rahsia saya. Tapi oleh kerana yang bertanya itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, maka dia pun mula cerita. Saya dan ayah saya pergi ke mengerjakan haji ke Baitullah. Ketika saya sampai di manazil, tempat miqat, lalu biasa mungkin di Qanu manazil, tempat miqat, lalu ayah saya jatuh sakit. Maka bila jatuh sakit, akhirnya membawa kepada wafat, meninggal dunia. Kadang ketika mana ayah saya meninggal dunia, wajah ayah saya bertukar menjadi hitam. Hitam legam, mana hitam. Lalu saya pun mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan merasa amat sedih. Sedih yang pertama, wafat ayahnya. Sedih yang kedua, wajah ayahnya menjadi hitam. Lalu dalam keadaan macam itu, saya pun tutuplah wajahnya, wajah ayah dia ni. Dan ketika itu mata ayahnya agak terbuka, seolah-olah memandang dia. Lalu saya merasa amat sedih sekali.
kerana sudahlah ayahnya wafat, tapi Allah tukarkan wajah ayahnya menjadi hitam. Lalu saya pun sedih menangis sampai keletihan sehingga tertidur. Tidurlah dia. Maka dalam tidur itu saya bermimpi melihat seorang lelaki yang memiliki wajah yang begitu tampan, yang saya tidak pernah melihat sebelum pada ini, dan berpakaian sangat bersih, sangat menarik, dan baunya sangat harum. Lalu lelaki itu berjalan mendekati ayah saya. Lalu dia menyingkapkan kain yang menutupi wajah ayah saya tadi. Maka lelaki itu mengusap wajah ayah saya yang hitam itu, tiba-tiba bertukar menjadi putih berseri ayahnya. Kemudian ia pun kembali. Dia pun balik, pusing ke belakang. Saya tarik bajunya, saya pegang bajunya, saya bertanya kepada dia. Cerita orang tadi, wahai hamba Allah, siapakah kamu yang telah diutuskan oleh Allah? Kata lelaki tadi, katanya anak muda yang cerita pada Sufyan Ats-Tsauri, yang Allah, siapakah kamu yang Allah utuskan kamu yang datang kepada ayah saya ini? Ia menjawab, tidakkah engkau mengenali diri aku? Aku adalah Muhammad ibnu Abdullah, pembawa Al-Quran. Ayahmu ini wajahnya menjadi hitam. Ayahmu ini adalah orang yang menzalimi dirinya. Apa maksud menzalimi dirinya? Ayahnya adalah orang yang mengekalkan dosa besar. Maka dalam cerita ini tidak dicerita ayahnya apa. Ayahnya minum arak ke, berjudi ke, berzina ke, tidak diceritakan. Hanya ayah kamu ini orang yang mengekalkan dosa. Hanya satu amalan, walaupun dia buat dosa besar, tapi dia ada satu amalan. Dia adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Dalam cerita yang lain ataupun dalam kitab yang lain menceritakan bahawa beliau ini hanya selawat 100 kali sehari saja. Maka aku adalah penolong mana-mana orang yang banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau orang itu bertaubat, maka banyakkan selawat. Siapa yang bertaubat, banyakkan selawat. Lalu dengan sebab itulah aku menolong ayahmu, kerana Rasulullah menyatakan bahawa aku adalah penolong orang yang banyak berselawat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang minum arak. Maka beliau ditangkap lalu disebat. Selepas disebat tidak hilang ketagihannya itu. Lalu diminumnya lagi. Lalu ditangkap disebat lagi. Lalu dia pun bertaubat. Yang pertama sudah bertaubat tapi kembali balik. Yang kedua dia kena tangkap disebat. Dia sudah bertaubat, lama-lama kembali sebab tak hilang ketagihannya. Lalu ditangkap yang ketiga, disebat kali ketiga. Setelah sahabat melihat, ini sahabat sudah tiga kali disebat. Sudah tiga kali disebat. Lalu ada sahabat yang mencela sahabat ini. Namun baginda dapat tahu, baginda kata jangan cela dia. Kerana di dalam hatinya ada kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya baginda mendoakan dia berjaya meninggalkan maksiat tersebut. Lalu ulama mengatakan begini. Kalau kita ada maksiat yang mana maksiat itu tidak dapat ditinggalkan, maka banyakkanlah berselawat. Ketika mana dia banyak selawat masih lagi tidak tinggal, banyakkan selawat. Teruskan berselawat. Maka selawat itu cahaya hati. Lama-lama insyaAllah akan dapat meninggalkan maksiat itu. Maka demikianlah dikatakan bahawa lelaki itu cerita pada Sufyan Ats-Tsauri, saya bangun daripada tidur. Maka saya terus melihat wajah ayah saya. Maka ternyata wajah ayah saya berubah menjadi putih berseri. Inilah kelebihan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Amru ibnu Dina meriwayatkan dalam satu hadis daripada Abu Ja'far yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berselawat. Yang lupa kepada aku berselawat itu, maknanya orang yang tidak berselawat kepada aku. Para jemaah, orang yang mendengar pengajian ini, amalkanlah selawat. Walaupun boleh 100 kali sehari. Walaupun boleh 100 kali sehari, Nabi menyatakan sesiapa yang lupa berselawat kepada aku, dia telah tersesat jalannya untuk menuju ke syurga Allah Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang paling hampir kepada aku di negeri akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah yang lain tidak hampir ke? Yang banyak sembahyang sunat, yang banyak baca Quran, hampir semua hampir, tapi yang paling hampir, yang paling hampir itu adalah orang yang paling banyak berselawat. Kerana sesungguhnya biasanya orang yang paling banyak selawat, dia banyak juga ibadat yang lain. Kerana selawat ini membangkitkan kerajinan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa kita ada amanah. Antara amanah kita ini, maknanya kita hendaklah menghindarkan diri, mencegah diri kita daripada kejahatan dan kesesatan. Maka amanah kita kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan lawan amanah itu khianat. Maka khianat itu bermakna jauh pada Allah. Maka khianat itu adalah orang melupai amal ibadat kepada Allah. Di antara yang dia lupa dalam amal ibadat itu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat itu adalah jalan menunjukkan orang itu bersifat amanah dengan Allah. Lupa selawat bermakna dia tidak amanah dengan Allah, dia mengkhianati dirinya sendiri. Maka dikatakan bahawa muslihat, tipu daya kata Rasulullah itu, dan khianat ada di dalam neraka waliyazu billah. Maka selawat itu wajib. Masa bila wajib? Dalam sembahyang. Siapa yang sembahyang tidak baca selawat, tidak diterima akan selawatnya, akan ibadat solatnya. Maka selawat itu wajib di dalam sembahyang. Selawat itu sunat. Sunat bila-bila masa. Dan amalan yang hebat antaranya adalah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara selawat itu selawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadanil fatihi lima ughliqa wal khatimu lima sabak nasihul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadurihi wa miqdarihil azim. Ini salawat yang hebat katanya, terbuka segala pintu-pintu rahsia Allah. Orang bersusah hati, kesedihan, susah hati, sedih, macam-macam masalah menimpa, salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallin salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaruju bihil kurab wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi gharaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kata Syekh An-Nuri mengatakan, seorang membaca, orang buta membaca 4,444 kali selawat ini, Allah celakkan mata dia. Celak mata dia, Allah izinkan dengan barakah, dengan keizinan Allah. Ini kelebihan selawat. Ada orang kata selawat ini tidak boleh, selawat ini tidak boleh. Selawat Ibrahimiyah saja tidak boleh. Tidak ada dalil mengatakan tidak boleh berselawat. Sedangkan Allah sendiri berselawat. Tidak ada amalan yang Allah tunjukkan dia sendiri. Allah tak bayar zakat macam kita bayar zakat, tapi Allah berselawat. Maknanya kelebihan selawat ini tidak dapat dinafikan. Ada satu orang itu, dia ini kena hukum bunuh. Maka bila nak pancungnya besok, maka malam tu dia selawat 1,000 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qad dhaqat hilati wa adkh wa adkh
Wa adrikni ya Rasulullah. Sibuk kali. Esok sebelum menjalankan hukum, orang tu kata kes ditarik balik, tak jadi dilepaskan. Izin Allah Ta'ala. Itu izin dengan keizinan Allah Ta'ala. Ini kelebihan selawat. Dan macam-macam lagi selawat. Dah kita tak perlu cari banyak-banyak. Selawat rekah-rekah je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini cerita. Selawatlah banyak-banyak yang boleh. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bergaul dengan manusia tanpa bersikap zalim, bergaul dengan orang tidak menzalimi orang, dan berbicara dengan mereka tanpa bicara dengan perbicara yang sia-sia, ia adalah orang yang sempurna harga dirinya. Dia orang yang mempunyai kehormatan dirinya, ada keadilan, dan orang yang macam ini hendaklah kamu berdampingan dengannya. Maka seorang Arab Badui memuji satu kaum. Katanya, mereka suka, kaum itu suka menjaga amanah, tidak mengkhianati janji, tidak melanggar kesucian seseorang orang Muslim, dan tidak suka mencela orang lain. Mereka itu sebaik-baik umat yang saya ketahui. Ini sifat orang-orang yang baik. Sifat orang-orang yang baik itu dia tidak mengkhianati janji, dia tidak menjatuhkan muru'ah kehormatan orang lain, sekali-kali tidak mencela orang lain. Dan itulah dikatakan orang yang baik. Mereka dipuji oleh orang Arab Badui. Mereka yang dipuji oleh orang Arab Badui tadi, orang yang baik itu sudah tidak ada dah. Kita tidak lagi menemui orang yang macam ini, orang yang betul-betul sifat amanah, betul-betul menjaga amanah, betul-betul tidak pernah mencela orang, tidak pernah bercakap memburukkan orang. Kata Imam Ghazali, tak jumpa dah zaman kita ni. Tak jumpa dah. Maknanya, walau dia ahli agama pun, walau dia ahli ibadat, kadang-kadang tak lepas lidahnya daripada mencela orang. Maka kata Imam Ghazali, orang yang dipuji ini, macam ini sifat ini, amat suka nak dicari, tak temu di zaman ini, zaman kita, zaman Imam Ghazali. Katanya, kalau itu zaman Imam Ghazali, zaman kita lagi lah. Maka sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair yang bermaksud, pada siapa manusia menaruh kepercayaan. Hari ini kita nak percaya pada siapa? Berani tak kita ambil duit kita RM20,000, kita suruh dia simpan kejap? Berani tak? Tak berani. Hari ini siapa? Maka kata penyair, pada siapa kamu nak menaruh kepercayaan? Di mana sahabat yang membawa kamu kebebasan daripada mengikut hawa nafsu? Mana dia sahabat yang membawa kamu kemuliaan kepada Allah Ta'ala? Manusia seperti ini kalau ada amat sedikit sahaja, itu pun kalau ada sangat suka dicari. Sama suka dicari. Ini gambaran orang-orang yang baik. Orang yang baik, dua antara sifatnya. Yang pertama sering bertaubat, yang kedua sering selawat. InsyaAllah. Al-Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amanah itu akan diangkat, nanti tinggal manusia tak ada amanah dah. Walaupun tinggal nama je amanah, tidak ada dah amanah. Tidak ada je. Nama sifat amanah masih lagi ada. Bosih cekap amanah ada lagi. Kami akan bekerja dengan amanah. Akad sumpah, aku janji amanah. Tapi sudah tidak ada sebenarnya. Sudah tinggal-tinggal perkataan sahaja. Rasulullah mengatakan bahawa amanah itu akan diangkat. Dan manusia yang amanah itu hanya sedikit. Tinggal sedikit saja. Tidak ada salah seorang di antara mereka yang menunaikan amanah. Tidak ada yang menunaikan amanah. Melainkan dikatakan bahawa pada keluarga si orang ini ada yang menunaikan amanah. Kalau ada pun sikit je. Adalah orang ni seorang, adalah orang ni. Nak kata, orang kampung ni amanah belaka, tak dok. Ini kumpulan ini amanah. Kalau ada, disebut orang ini amanah. Kalau kata nak percaya, kalau duduk satu jamaah, ni jamaah yang bersifat amanah, tak ada lah. Ayuh nak cari. Kalau ada, disebut individu je. Orang ini amanah. Simpulan bin simpulan, ini sifat amanah. Dia orang baik, orang amanah. Begitu. Maka ini berkaitan dengan sifat amanah.
maka di antara sifat orang itu beramanah, dia menunaikan hak Allah. Kita tidak amanah. Tidak amanah pada diri kita. Apa dia? Kita tidak amanah menjaga lidah. Kita tidak amanah menjaga mata. Tak amanah menjaga, tak amanah menjaga mata. Kita tidak amanah menjaga telinga. Tangan kita, kaki kita. Berapa kali ingat kerap kita pergi masjid? Maknanya, sedangkan orang dahulu, Abdullah ibn Ummi Maktum itu buta, datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini buta. Ya Rasulullah tahu dia buta. Dahlah buta, saya ini seorang orang yang tua. Kemudian rumah saya jauh. Dan itu tak ada pula orang nak pimpin saya pergi ke masjid. Tidak ada. Boleh tak kalau saya tidak mahu pergi masjid? Nabi kata boleh. Boleh. Dia pun bangun terus balik, pusing ke belakang. Rasulullah panggil, "Wahai Abdullah." Dia pun datang balik. "Hal samitan nida?" "Mu dengar tu azan?" "Dengar." "Kalau gitu kena pergi ke masjid." Maknanya, jadi tidak amanah kita. Maka kita tahu kita tidak amanah. Maknanya, tidak amanah semua yang bercakap tentang agama pun tidak amanah. Yang menyuruh orang buat taat, kita suruh orang bangunlah sembahyang malam, kita tak bangun pun sembahyang malam. Yang bercakap tentang Quran, baca Quran banyak-banyak, yang bercakap itu tak baca Quran pun. Bukan tak baca, tak baca Quran. Yang mendengar lebih banyak baca Quran. Kita mahu suruh berzikirlah. Siapa nak kelebihan ini, zikirnya ini, zikirnya ini. Dia tak baca tayang. Maknanya, tidak amanah. Hidup tidak amanah hari-hari ini. Maka bila sudah tahu tidak amanah, sudahlah tidak amanah, berdosa. Tidak taubat, lagilah kita berdosa. Maka tidak taubat itu dikira khianat. Tidak taubat itu dikira khianat. Lalu dikatakan bahawa tentang taubat itu, maka ulama mengatakan wajib orang itu bertaubat, bukan sunat. Taubat ini untuk siapa? Untuk orang yang tidak ada dosa. Untuk orang yang tidak ada dosa. Maknanya, siapa di kalangan kita merasa tidak ada dosa? Siapa di kalangan kita yang merasa tidak perlu taubat? Jangan menyangka kita yang sudah duduk di masjid ini, mendengar kuliah ini, menyangka, oh itu orang yang tak pergi masjid, tak dengar kuliah, itu kena taubat. Tidak. Kita kena taubat, mereka pun kena taubat. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Bertaubatlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, nescaya kamu akan berjaya. Semua di kalangan kita boleh berjaya. Semua di kalangan kita boleh menjadi kekasih Allah. Boleh menjadi kekasih Allah. Datang, "Ustaz, saya pernah berzina." Boleh tak? Boleh. "Saya pernah minum arak." Boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat. Syarat dia apa? Taubat kepada Allah. Boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala suruh, "Watubu," taubatlah kamu kepada Allah. Taubat itu wajib. Kerana suruhan itu bentuk suruhan. Suruhan dia panggil al-amru bil wujub. Suruhan menunjukkan wajib, maka wajib bertaubat. Tidak bertaubat kita setiap hari, maka berdosa kita. Sudah kita sembahyang, sudah kita apa dia baca Quran, duduk dalam dosa. Sebab apa? Tidak bertaubat. Maka ramai ahli ibadat, sedikit ahli taubat. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, "Ya ayuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa dia taubat ni panjang? Kalau orang nak buat rumah, adakah ada dinding saja? Dinding tak ada di rumah lagi. Kena ada latar. Latar saja tak ada di rumah. Lantai, dinding, ada atap, kena ada. Tak sempurna lagi, kena ada bilik, kena ada dapur, kena ada tandas, kena ada ruang tamu, baru jadi rumah, baru jadi taubat. Orang kata taubat itu istighfar, tak cukup. Taubat itu ada syarat-syaratnya. Antaranya itu dia menyesali dengan sungguh-sungguh. Kemudian menyesali itu, kemudian berazam untuk meninggal, untuk maknanya meninggalkan.
maksiat tadi, dan yang ketiga mendatangkan kebencian di atas maksiat yang ia lakukan. Itu antaranya. Dan tentang taubat nasuha ini diterang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Apa dia taubat nasuha? Nanti insyaAllah kalau ada masa kita akan terangkan akan datang. Baik. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, dalam surah Al-Baqarah. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu. Apa makna yuhibbu? Cinta. Cinta ini, perkataan cinta ini lebih daripada yang lain. Kalau mencintai, suami mencintai isteri, maknanya kita baik belaka dengan semua orang, tetapi kasih kita kepada anak kita lebih daripada orang lain. Ini sudah cinta, kasih. Yang sana itu suka saja, kasih. Allah sebut perkataan cinta, Inna Allah yuhibbun. Maka saya suka terjemah perkataan yuhibbu itu cinta. Allah menyintai orang yang bertaubat. Buatlah dosa banyak mana, kembali pada Allah, Allah kasih, kamu kembali kepada Allah. Yang Allah tak kasih, kita buat maksiat, tak kembali pada Allah. Maka Allah kasih kepada orang yang bertaubat, dan Allah kasih kepada orang yang ingin menyucikan diri. Tengok kelebihan. Ini ayat taubat, ini orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat difirmankan oleh Allah, Inna Allah yuhibbut tawabin, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Dah bagaimana dengan orang yang ada ilmu? Orang yang ada ilmu, Allah berfirman, Ya fa'ilahu allazina amanu minkum, aku angkat darjat. Hanya diberitahu orang angkat darjat. Orang yang berzikir, fazkuruni azkurkum, mu ingat aku, aku ingat kamu. Itu je. Tetapi orang taubat cinta terus. Kalau cinta, dia akan memberi apa yang ia inginkan. Kekasihnya inginkan. Betul, orang yang taubat, dia bersucikan dirinya, Allah beri syurga terus. At-taibu minaz zambi kamal la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak ada dosa. Maka sementara dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Ingat, jangan menganggap ahli maksiat itu tidak boleh menjadi kekasih Allah. Kalau orang datang kepada saya, Ustaz, saya pernah minum arak, Ustaz, boleh tak saya jadi kekasih Allah? Saya akan jawab kata boleh. Apa buktinya? Ada wali Allah. Saya tidak mau menyebut nama wali Allah itu. Takut orang ingat, wali Allah ini rupanya peminum arak. Sebut nama ini mungkin yang biasa dengar kitab tasawuf kenal. Tetapi asal dia peminum arak. Dia minum arak, dia mabuk-mabuk. Jatuh dia. Tapi kalau kita panggil tepi longkang lah. Jatuh dia. Dan dalam dia jatuh itu, dia bermimpi. Mimpi anak dia yang sudah mati, jumpa dia, beri nasihat pada dia. Dia terkejut. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Dan masa dia mimpi, Allah tunjuk gambaran dia bagaimana ular yang besar nak kejar dia. Dan ada jurang api dalam gaung tadi. Kata anaknya kecil, itu ular yang besar, itulah dosa ayah. Dia lari-lari jumpa satu orang tua, dorak dah orang tua tadi. Nak jalan pun boleh. Itulah amal ibadah ayah. Kalau begini ayah akan masuk jurang, ada jurang gaung api, ayah akan masuk neraka. Kecuali ayah taubat. Dia terkejut, dia bertaubat pada Allah. Jadi wali besar. Maknanya. Maka pezina boleh jadi kekasih Allah. Peminum arak boleh jadi kekasih Allah. Tapi taubat kepada Allah. Maknanya orang-orang tasawuf dia bukan menghukum. Ni peminum arak, ini jahat orangnya. Bukan. Tidak. Tapi memandang dengan kasih sayang, membawa dia kepada Allah Ta'ala agar dia bertaubat kepada Allah. Maka ini Rasulullah menyatakan, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia seperti tidak dosa, yakni bagaikan dia keluar daripada perut ibunya. Bayi yang keluar dari perut ibunya mana ada dosa? Bersih, suci. Maknanya. Maka di tempat lain, pada yang lain, kenyataan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kebahagiaan Allah terhadap taubat hamba yang beriman melebihi kebahagiaan orang yang datang daripada tempat yang jauh.
dan berbahaya dengan membawa tunggangan yang memikul beban berisi makanan dan minuman. Kemudian dia merebahkan tubuhnya lalu tertidur. Ketika dia bangun, dia dapati tunggangannya sudah hilang. Kemudian dia mencari-cari sehingga dia merasa panas terikan matahari, lalu dia merasa dahaga. Sedangkan tunggangan tadi telah walahari dah makanan dan minuman dia. Maka dengan kehendak Allah, dia pun berkata, saya akan kembali semula tempat saya tidur tadi dan biarlah saya mati di situ. Ceritanya macam mana? Ceritanya begini. Nabi cerita ada satu orang lelaki naik tunggangan. Contohnya kuda lah ataupun kedai lah. Dia bawa tunggangan, tak sebut di sini. Di atas tunggangan dia itu, katakan kuda, ada makanan dan ada air. Dia nak merentas. Sebelum rentas tempat dia nak tuju, dia akan lalu padang pasir yang tak ada orang. Kalau kita lah, kalau kita pergi berjalan, mati kita tengah jalan dalam hutan, berat kita. Maknanya, jadi dalam keadaan itu, tiba-tiba oleh kerana perjalanan panas terik, dia letih. Bila dia letih, dia nak tidur, dia terlupa nak ikat, nak tambat binatang tadi. Maka dia tertidur. Bila dia tidur tadi, dia terkejut pada tidur, tengok binatang tunggangan tu tak ada. Dia pun tengok, tak ada. Air ada di situ, makanan ada di situ. Panas terik pula ni. Dia pun pergi cari, pergi pula ke depan, belakang, pergi kiri kanan, tak ada. Akhir sekali dia kata, aku kena duduk tempat asal aku tidur tadi dan biar aku mati situlah. Maka dalam fikiran dia, dia akan mati. Lalulah dia pun letak tangan di atas kepala, lalu dia pun tertidur. Bila dia tertidur, dia terkejut daripada tidur, tengok-tengok Allah Ta'ala hantar binatang tunggangan tu ada balik. Bila binatang tunggangan tadi ada balik, maka dia merasa sangat gembira, sangat gembira, sangat bahagia. Sehingga dalam cerita yang lain, dia kata, terima kasih hambaku, aku Tuhanmu. Terbalik. Ya nak kabar, terima kasih wahai Tuhanku, aku hambamu. Oleh kerana terlalu gembira, tak dapat nak gambarkan, dia boleh kata, terima kasih hambaku, aku Tuhanmu. Dalam kitab yang lain cerita. Dalam keadaan macam gembira dia, tak ada dah. Cuba kita bayangkan keadaan kita. Boleh bawa mati, tiba-tiba ada datang balik gembira. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa kegembiraan Allah kepada hambanya yang bertaubat melebihi kegembiraan lelaki yang didatangkan kembali binatang tunggangan. Sebab itu hebat orang yang bertaubat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita sempat baca kitab Imam Ghazali sebelum kita wafat ini. Maka perjalanan yang ditunjuk oleh Imam Ghazali ini, taubatlah kamu kepada Allah, taubatlah kita semua. Maka diriwayatkan daripada Al-Hasan bahawa ia berkata, ketika mana Allah Ta'ala mengampuni Nabi Adam AS, para malaikat mengucapkan tahniah kepadanya. Tahniah kepada maknanya Nabi Adam. Kemudian malaikat Jibril AS, malaikat Jibril AS datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata, malaikat ini berkata kepada Nabi Adam AS, dan ketika itu kelihatan Nabi Adam sangat gembira dengan keampunan Allah Ta'ala. Lalu Jibril AS bertanya, setelah taubat ini kamu ada permintaan tak? Maknanya ada permintaan tak? Maka Nabi Adam tanya, bagaimana kedudukan aku di sisi Allah Ta'ala? Kenapa Nabi Adam bertaubat? Kerana salah makan buah dalam syurga tadi. Maka Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat yang bersama dengannya Mikail, aku nak tanya, bagaimana kedudukan aku di sisi Allah? Lalu Allah mewahyukan kepadanya, wahai Adam AS, engkau ini dalam keadaan letih. Engkau mewarisi keletihan dan kepenatan. Orang yang buat dosa, ia duduk dalam letih jiwa dia.
Kita yang tak mampu buat ibadat banyak sebab jiwa kita letih. Letih dengan apa? Dengan dosa. Yang berat kita beribadat dosa, bukan ibadat tu berat. Kalau ikut angkat takbir dengan angkat beras 10 kilo, berat angkat beras 10 kilo lagi. Patutnya. Tapi tak boleh nak angkat takbir banyak-banyak, tak boleh. Itu bukan angkat takbir itu berat. Ketika kita angkat tangan, mana ada benda yang berkilo-kilo di tangan kita? Tak ada pun. Ada orang dia boleh angkat beras penuh, dia isi satu lori dia seorang ya kak. Cuba suruh dia angkat takbir 20 rakaat. Serendai minta maaf. Boleh 8 rakaat terawih pemuju. Maknanya, maka dikatakan bahawa kamu ini mewarisi keletihan, kepenatan, yakni mewarisi dosa-dosa, kesalahan kamu tadi. Ha, dan engkau juga mewarisi taubat kepada Allah. Dalam kitab yang lain dia kata, engkau mewarisi dosa, engkau mewarisi taubat. Engkau lah yang tunjuk dalam dosa yang pertama, engkau juga manusia yang pertama bertaubat. Maka sifat melakukan dosa itu sifat manusia. Semua manusia berdosa. Sebab itu dalam hadis, kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam berdosa. Mana disebut ba'dul bani Adam, sebahagian bani Adam berdosa? Tidak. Kullu, semua. Ha, semua berdosa. Wa khairu khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa itu, yang buat salah itu, at-tawabun, yang bertaubat kepada Allah. Maka Nabi Adam mewarisi dosa, yakni orang yang buat, melakukan perbuatan dosa, Nabi Adam mewarisi taubat. Maka ambillah sifat, kamu memang sifat berdosa, tapi ambil satu lagi sifat yang Nabi Adam tunjuk, taubat. Jangan mewarisi dosa, tidak mewarisi taubat. Ha, begitu. Lalu dikatakan bahawa di antara mereka yang memohon kepada aku, katanya Allah, wahai Adam, mana-mana manusia yang mohon pada aku mengikut caramu, wahai Adam. Mana-mana manusia yang buat salah, semua manusia buat salah, tetapi dia mengikut caramu, dia bertaubat macammu, wahai Adam. Kamu bertaubat, maka aku kumpulkan orang itu, orang-orang yang bertaubat itu di dalam kubur mereka. Sama aku kumpulkan mereka sebagai orang-orang yang bahagia. Allah kata pada Nabi Adam, hey Adam, kamu telah tunjuk jalan buat dosa, tetapi kamu tunjuk jalan taubat. Daripada mana taubat yang Allah beri? Taubat pertama, manusia yang pertama taubat, Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Sedangkan dia Nabi, kalau dia tidak bertaubat pun dia kekasih Allah. Nabi Adam kekasih Allah. Nabi Adam ini kekasih Allah. Allah boleh beri pengampunan tanpa taubat. Tapi kita bukan seperti Nabi Adam, tapi Allah Ta'ala tunjuk jalan. Maka taubatnya Nabi Adam nak menunjuk jalan kepada kita. Sifat manusia kena taubat. Ha, begitu sebenarnya. Maka kata Allah, wahai Adam, kalau manusia mengikut jalanmu, bertaubat kepada Allah, aku kumpul mereka yang bertaubat itu. Aku dudukkan mereka itu di kalangan orang yang bahagia, orang yang bergembira. Dahlah orang yang bertaubat itu doanya makbul. Doa dia makbul. Satu orang dia bawa botol arak. Dia minum botol arak. Dia bawa botol arak. Tiba-tiba nampak Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab jalan bawa pedang je. Buat salah pacung. Sayyidina Umar ni tegas. Takut dia. Maka botol arak tu je tak ada baju dia. Tak ada baju dia. Sayyidina Umar nampak. Maka Sayyidina Umar tanya, datang kat dia, apa ada dalam baju kamu? Tak ada apa-apa, tak ada. Aku nampak kamu masuk sesuatu. Tak ada apa. Dah kalau tak ada apa-apa, kenapa macam sembunyi? Kalau tak ada apa-apa, apa pun sembunyi. Ada botol. Botol apa? Sayyidina Umar tanya. Allah pada, kena kata botol arak. Sayyidina Umar, dia berkata dalam hatinya, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, dan seandainya engkau menyelamatkan aku daripada Sayyidina Umar ini, dan engkau tidak aibkan aku, aku akan jadi hamba-Mu yang soleh. Itu niat nak bertaubat.
Saidina Muraid, dapat apa tu? Dia pun jawab, cuka. Tak ada arah kata buat cuka. Kena kata buat tu. Saidina Muraid kata, main sini buat cuka. Ingat ke? Okey, dah pakai. Buat keluar, buat keluar. Dia berserah pada Allah pada mati aku. Betul-betul aku kata cuka pula. Dia pun buat tubik. Bunyi pada Saidina Umar. Saidina Umar buka tengok. Cuka sungguh. Dia pun tak tahu betul-betul tu cuka. Bila Saidina Umar, Saidina buka, Saidina Umar minta maaf banyak-banyak. Allah, minta maaf aku pada kamu. Aku minta maaf. Aku ni buruk sangka pada kamu. Bersungguh Saidina Umar minta maaf. Dia pula maafkan Saidina Umar. Dia pun hairan. Rupanya botol tu dah bertukar jadi cuka. Itu kuasa taubat. Itu baru niat nak bertaubat itu Allah kabulkan. Apatah lagi ahli taubat. Ahli taubat itu doanya makbul katanya. Maka dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala menghulurkan tangannya dengan keampunan kepada orang yang buat jahat pada malam hari. Kalau kamu buat jahat malam hari, Allah Ta'ala hulurkan tangan. Allah Ta'ala ada tangan. Allah hulurkan tangan maknanya apa? Maknanya Allah sentiasa menerima taubat hambanya. Maknanya, bila sampai siang hari, buat maksiat malam hari, tunggu siang hari, hambaku bertaubat, aku ampun. Menangis bertaubat, menangis menyesal. Maknanya, dan kepada orang yang buat jahat siang hari, Allah tunggu malam. Siang buat jahat, malam bertaubat, boleh terima lagi taubat. Allah. Bagaimana kalau dia buat jahat acak kali, banyak kali? Allah terima. Dan acak kita, kita kalau orang buat jahat 3-4 kali, teruklah kena. Jadi insyaAllah, kita akan sambung akan datang. Banyak lagi menarik dalam kitab ini. Dan insyaAllah, moga-moga dapat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.